Hai hai, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya Yayang Safitri. Gimana teman-teman, sehat? Semoga semuanya sehat ya teman-teman. Nah, udah lama ya kita gak sapa hai hai, welcome back to my YouTube channel gitu kan. Jadi maklum aja, aku itu sebagai ibu muda, jadi lagi ngurusin anak, sibuk ngurusin anak, lagi belajar juga ngurusin anak. Jadi ini usia anak aku itu mau masuk 10 bulan. Jadi dia lagi aktif-aktifnya nih, apalagi dia sekarang lagi mau belajar jalan nih. Jadi aku semakin excited gitu ya. Jadi ya begitulah cerita ibu muda ya, sibuk tapi ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita mau unboxing dan review lagi nih. Jadi kira-kira ini apa ya? Langsung aja yuk kita unboxing. Nih, kalau bagian unboxing itu harus semangat ya. Nih, tuh jadi banget. Semangat biar lebih kuat unboxingnya. Wow. Nah, ini dia. Wow. Nah, udah selapis, jadi masih ada lagi nih. Apa ya? Wow, apa ya? Kira-kira ini apa ya? Luar biasa banget ya packagingnya itu. Aman banget, safety banget ini. Tuh. Oh, udah mulai kelihatan. Cah, apakah ini si hijau-hijau? Teman-teman, ini real food yang Everglow. Jadi ini aku mau review ini karena kan ini cuaca kita lagi panas-panas banget. Jadi ini bagus banget yang Everglow ini karena dia tuh mengandung ekstrak buah kurma, ada glukosa dan fruktosanya juga. Jadi itu cepat banget menyerap karena kan untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang, ini bagus banget kita konsumsi ya, karena intinya juga untuk menambah imun tubuh kita teman-teman, jadi bagus banget untuk kesehatan. Nih packagingnya dan warna itu coklat tuh. Oh ya, sebelumnya aku mau kasih tahu ya, real food ini dia tuh ada yang 12 jar dan ada juga yang 6 jar. Ini yang 6 jar ini buat orang yang misalnya mau coba ya, trial dulu, itu bisa yang ambil yang 6 jar ini aja dulu. Dan dia juga ada yang 12 jar dan ini 6 jar. Jadi sebelumnya real food ini dia tuh ada yang varian Everglow, yang ini Everglow, ada yang Forever Young, ada yang ini aku juga udah pernah order yang
Wonder Mom, ada yang Wonder Mom, ada yang Super Mom. Super Mom itu untuk ibu hamil, dan yang Wonder Mom ini untuk ibu menyusui. Dan ini udah habis, dan rasanya itu enak. Ini udah habis semua. Tuh, ini yang Wonder Mom. Tuh, udah habis. Ya. Makanya sekarang aku mau coba yang Everglow, yang warna hijau. Yang ini Everglow, dan aku mau kasih lihat teksturnya sama kalian. Dan untuk melihat ini masih bagus ya, kita buka berbunyi pump ya. Nah, jadi satu botol ini dia tuh harus habis selama 24 jam ya. Ini kasih lihat teksturnya. Ini kebesarannya. Ada sendok kecil nggak ya? Bentar ya, aku lihat sendok kecil dulu. Nih, teksturnya tuh gitu, agak cair ya. Nah, jadi ini bisa dikonsumsi dingin, bisa dimasukkan ke kulkas jadi lebih segar ya tuh. Nah, alkicap. Rasanya sama aja sama real food, real food lain juga. Dia ada yang real food, apa ya, ada yang 99% juga sarang waletnya, dan 1% airnya, itu lebih kental. Kalau ini agak cair gitu. Untuk rasanya sama aja, cuma teksturnya aja yang beda. Jadi ini kalau tidak habis sekali minum bisa disimpan di kulkas selama 24 jam ya, dan bisa satu botol ini sekali minum aja. Kalau aku sih selalu habis satu botol sekali minum. Jadi botolnya itu bisa kita manfaatin lagi ya, jangan dibuang. Bisa kita simpan bumbu-bumbu masak ya, pokoknya masih berguna banget ini. Oke. Teman-teman, untuk komposisinya sudah kita bahas, dia tuh mengandung ekstrak buah kurma, glukosa dan fruktosa ya, yang bisa cepat banget menyerap untuk menggantikan cairan tubuh kita yang hilang. Jadi ini bagus banget untuk kesehatan, apalagi ini lagi musim panas banget. Jadi ini bagus dikonsumsi real food ini ya. Aku rekomendasi ya. Jadi kalian tahu kan di video sebelumnya aku udah pernah coba juga review yang real food jelly ya. Kalau yang real food jelly itu kan bisa juga untuk menggantikan skincare ya, yaitu ada kandungan kolagen dan ada ekstrak elderberry-nya. Jadi ini komplit banget, enak, dan juga bisa untuk mencerahkan kulit. Nah, jadi ini aku order lagi ya. Jadi kalau untuk yang real food jelly ini, kalian bisa lihat di video sebelumnya aku udah review ya. Ini masih ada segelnya. Untuk rasanya jangan tanya deh. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa like video ini, komen dan subscribe. Dadah.